PT Sambas Mega Lestari akan melakukan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan 330 unit perumahan subsidi oleh Bapak Bupati Kabupaten Sambas, Pak Haji Satono. Sebanyak 330 unit rumah subsidi yang ada di Kabupaten Sambas akan segera diluncurkan oleh PT Sambas Mega Lestari. Nantikan pembangunannya yang akan segera kita lakukan begitu selesai peletakan batu pertama. Bupati Sambas Satono didampingi Ketua Fogoromas Jakarta Budianto dan anggota DPRD Sambas Yakup Pujana beserta pemegang saham melakukan peletakan batu pertama pembangunan perumahan Sambas Mega Lestari yang terletak di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas. Dalam kesempatan itu, salah satu pemegang saham perumahan Sambas Mega Lestari, Sudiantono, menyebutkan bahwa Kabupaten Sambas memiliki potensi masuknya investor. Ini didukung dengan kondisi masyarakat dan pemerintahannya yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Dia berharap dukungan pemerintah daerah untuk memudahkan dalam memberikan perizinan agar pembangunan perumahan dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena kami melihat bahwa potensi masyarakat atau daya beli masyarakat di sini cukup besar. Kemudian pemerintah cukup memberikan dukungan dalam berbagai kemudahan dan investasi. Kami melihat ini satu sinergi yang cukup bagus untuk kita melakukan investasi. Harapan kami tentunya perizinan kami disupport sebaik-baiknya dan bisa selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bupati Sambas Satono menyambut baik masuknya investor dalam upaya membangun Kabupaten Sambas. Dia menyebutkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas di saat pandemi COVID-19 sempat menurun di angka minus. Namun selama 10 bulan terakhir menjabat sebagai bupati, tepatnya di awal tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas menjadi 4,37. Oleh sebab itu dia sangat mendukung masuknya investor di Kabupaten Sambas agar geliat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Tentu bersama Sambas itu di akhir 2020, laju pertumbuhan ekonomi itu mengalami kontraksi minus 2,02%. Tapi atas sinergitas kita semua, karena Sambas ini daerah dominan pertanian, sehingga tidak begitu terasa. Saya baru 10 bulan, Pak Sudiantono, saya lihat positif ya, ekonomi cukup bagus. Alhamdulillah masuk di awal 2022, posisi laju pertumbuhan sudah pada posisi 4,37, berarti mengalami kenaikan yang luar biasa. Ini mudah-mudahan itu harapan saya lancar. Apa yang harapan tadi, yang kemasa perizinan dan sebagainya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau tidak apa-apa, nanti lapor ya. Jangan didiamkan. Ya. Tentu izin ini penting ya. Izin, ya, keamanan, ya, Pak Khalid, ya, Pak Kapolsek, tentu menjadi garansi terdepan dan rangka meningkatkan investasi iklim bersatu sehat ya. Maju mundurnya sebuah daerah tidak bisa ditentukan dilakukan oleh kepala daerah, tapi tentu banyak komponen yang terlibat, salah satu komponennya itu pengusaha. Usai memberikan kata sambutan, Bupati beserta pemegang saham perumahan Sambas Mega Lestari melakukan peletakan batu pertama di kawasan tersebut. CSM TV madahkannya.